kalian menghormati maha guru kalian? Atau kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku? Cepat menyembah! Pantas manusia macam kamu disembah-sembah. Kamu mencari sampai ke sini di sana. Aku tidak akan berhenti mengikutimu sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan bersama ajeringka gunung yang kau miliki. Tidak akan pernah mampu, Wirat. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu. Semua ilmu manusia memiliki kelemahan di sana. Tidak terkecuali Pancasona milikmu. Aku ingin tahu, apa Pancasona juga mampu menahan serangan racun? Selamanya melarikan diri dari istri Mahasura itu, Bi. Lalu mau bagaimana, Wirat? Kita hanya buang tenaga. Setiap kali berhasil dia, kemudian dihidup lagi. Kemungkinan yang paling menyakitkan adalah bisa-bisa kita yang jadi korban. Tadi saya dengar kamu bicara bahwa semua ilmu punya kelemahan. Sebenarnya saya cuma menggertak saja, Bi. Tidak, Wirat. Ucapanmu itu benar. Kita cari tahu kelemahan ilmu Pancasona itu. Kita cari guru yang mumpuni. Siapa yang tahu, Bi? Saya mengira itu hanya cerita dongeng dari Resi Sugriwa Subali. Kalau ilmu itu ada di tanah Jawa ini, maka pasti penangkalnya pun ada di sini, Wirat. Sudah, telan obatnya. Ayo,
Sintawati dengan Pancasona, pria mitra dengan Rawa Rontek. Kedua ilmu itu yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh Guru Durgandini. Kakak, mereka selalu menggunakan ilmu racun dan ajian Halimun untuk bisa lepas dari kejaranku. Itulah sebabnya mengapa mereka beberapa kali bisa lolos dari tanganku. Ajian Halimun harus dilawan dengan ajian yang sama, sehingga dia tidak dapat bersembunyi dalam alam kasat mata. Saya yakin Sudawira tidak akan lagi datang kemari. Saya akan mengunjungi Eyang Wiku Upadita. Oh ya, saudara seperguruan kalian yang mengantarkan surat dari Paman Krodanala masih ada di sana juga. Tuan, siapa nanti yang akan menggantikan guru mengajar di padepokan ini? Tanpa guru, padepokan sebesar apapun pasti akan runtuh. Untuk sementara, murid tertua membimbing adik-adik seperguruannya. Saya pernah mendengar dari Wiku Upadita tentang adik seperguruan Empu Labda Jaya yang mendirikan padepokan kecil di Gunung Muria. Oh, Paman Guru Empu Sanjaya? Saya tidak kenal lamanya, tapi mungkin yang Kisanak sebutkan itu benar. Saudara seperguruan kalian yang menunggu di pertapan Wiku Upadita bisa menghubungi Empu Sanjaya dan menceritakan keadaan padepokan ini. Ya, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jagat Saksana sampai salah seorang di antara kami bisa diangkat menjadi guru. Apa rencanamu sendiri, Ditya? Saya akan menjemput Tantri di Kalinggapura, baru kemudian ke pertapaan Wiku Padita. Nyai Dewi sendiri? Saya akan mencari seorang guru ilmu Halimun. Entah di mana. Ayam yang bengong biasanya mau ayanen loh. Wah, ular. Punya satu ya gampang diatur. Coba kalau punya dua, ya runyam. Aduh.
Tantri, tidak usah, biar aku sendiri. Tidak usah. Tantri, apa-apaan sih? Tapi kan kakak berkeringat. Aku bisa sendiri, Tantri, sudah. Kakak. Tantri, sudah. Kakak, kenapa kasar begitu? Alah, kamu kelewatan, Tantri. Bagaimana perasaan kamu kalau melihat Aditya didekati perempuan lain seperti yang kamu lakukan tadi, ha? Biar saja. Saya tahu Kakang Aditya sangat mencintai saya, Kakang. Kamu selalu bikin susah saya, Tantri. Ratri pasti salah paham kalau melihat apa yang kamu lakukan tadi. Artinya dia tidak yakin bahwa Kakang mencintai dia. Geger terus. Ya. Ratri, mau kemana kamu? Ratri, mau kemana? Ratri! 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 Tunggu, Ratri! Ratri, tunggu! Ratri, tunggu, Ratri! Buat apa mengurusi saya? Perempuan itu lebih punya perhatian pada kakak. Ratri, dengarkan dulu. Mbok, jangan suka mengganggu ketentraman orang, Tonini Tantri. Apa tidak kasihan melihat Tuan Suliwa mumet? Akan menyakiti hati orang lain. Seharusnya Kakang bisa menolaknya. Ini tidak. Saya lihat Kakang malah menikmatinya. Ratrinya saja yang kelewatan. Begitu saja cemburu. Mestinya saya ngoh yang cemburu. Saya kan lebih dulu kenal Kakang Liwa dibanding dia. Sebelum terlanjur, saya lebih mencintai Kakang. Lebih baik saya pergi. Ratri, kamu salah paham, Ratri. Ratri, saya sudah pernah cerita panjang lebar kepadamu tentang Tantri. Iya kan? Apakah perlu saya ulang-ulang lagi? Tidak perlu kan? Ratri, Ratri. Namanya cinta mesti cemburu. Aduh, terima kasih. Ya cemburu ton ini. Wong Waromondi kalau melihat saya ngobrol sama nih Mas Jenek atau Nini Cangik saja, dia muring-muring kok. Saya didiamkan 4 hari. Tapi saya tidak apa-apa. Wong namanya cemburu itu ya pertanda cinta ya toh. Salah ngoh. Salah apanya? Cemburu itu bukan pertanda cinta, tapi pertanda serakah, mementingkan diri sendiri dan mau menang sendiri. Apaan tuh? Tapi kata orang memang begitu kok. Ngoh,
Woro Sumbadra apa kurang cintanya ngoh sama Raden Arjuna? Sangat cinta. Tapi dia merasa wirang, merasa malu, dan merasa terhina kalau Raden Arjuna ditolak cintanya oleh wanita lain. Itulah sebabnya Raden Arjuna banyak sekali memiliki istri. Dan semuanya rukun kok. Haha, itu kan cerita. Wayang Mahabharata. Cerita itu syarat dengan contoh dan perlambang tentang watak dan sikap manusia. Bongo. Terus terang sikapmu ini aneh ini. Mungkin wanita semacam Sumbadra di dunia ini cuma ada satu. Bisa jadi Sumbadranya memang satu. Tapi sikapnya tentang cinta bukan sesuatu yang buruk untuk ditiru, Bongo. Wah, kalau begitu Tuan Aditya benar-benar manusia paling beruntung di muka jagat ini sesudah Raden Arjuna. Bongo! Tapi ternyata Kakang Aditya malah sangat setia kepada saya. Ratri, tunggu. Ratri. Ratri, dengar dulu Ratri. Ratri, kalau saya mencintai Tantri, sudah lama dia menjadi istri saya. Sebenarnya Kakang inginkan, tapi karena ada Galuh Parwati, maka terpaksa keinginan itu tidak terlaksana. Ratri, tunggu Ratri. Ratri, sabar, sabar Ratri. Aku Ratri. Daripada kamu siksa batinku dengan segala tuduhanmu, aku Ratri. Aku Ratri. Kakak, maafkan saya, Kakak. Saya tidak sengaja. Saya hanya kesal pada Tantri. Jangan tinggalkan saya, Kakak. Saya mencintaimu. Kakak! Kakak! Ambilkan obat di kantong kainku. Iya, Kak. Yang mana, Kak? Bukan. Bukan yang itu. Ada bumbung yang lebih besar. Isinya serbuk untuk menghentikan darah. Iya. Iya, Kak. Taburkan di dadaku, Ratri. Perih, Ratri. Kakak. Saya.
Nanti luka kakang tidak sembuh-sembuh loh. Biarkan saja. Artinya, kamu setiap hari akan merawatku, iya kan? Enak saja. Esu awan sore nelangsa nganti tekan seprene pacobane ngurip ora tau leren teko lunga waro mondi. Loh. Kok mendung? Bagaimana kakang Suliwa bisa cepat sembuh, ngoh? Kalau cara mengobatinya seperti itu. Seperti itu, itunya seperti apanya tuh? Maksudnya apa sih? Perempuan itu bukan mengobati kakang Suliwa. Tapi apa? Tapi merangsang birahi kakang Suliwa. Nini, orang sedang jatuh cinta itu ya wajar toh. Biasanya memang begitu. Waktu kaki saya ke Sleo, Nini Waromondi juga begitu. Begitu bagaimana? Hehehe, ya begitu itu. Pijitnya membuat saya keliengan. Bongo, bubur itu buat siapa? Siapa lagi? Ya Tuan Suliwa. Kalau sakit, manjanya bukan main. Minta makanannya yang aneh-aneh. Pasti bohong. Dia selalu mengganggu. Boleh saya masuk? Bongo sedang memasak bodrok, katanya buat Ratri. Iya, tapi... Kakang, kata Bongo, kalau kakang sakit manjanya seperti bayi. Ayo, kakang. Ayo, Ak. Ak, kakang. Mau jangan begitu, toh, kakang. Kasian kan, Bongo. Memang sih, itu tugasnya. Tapi, kalau kebanyakan pesanan, dia kan juga jadi pusing, kakang. Ayo, Ak lagi. Ayo. Dan lagi... Tergores begini saja kok sakitnya sampai berlama-lama sih kakang. Kalau dulu waktu terkena ajian reka gunung kakang boleh begitu, boleh bermanja-manja. Tapi sekarang kesana jadi kekanak-kanakan kakang. Tidak pantas kan kalau kakang. Dimakan lagi, kakak. Diam, Tantri, cukup. Kamu sudah kelewatan, Tantri. Kenapa kamu selalu menyakiti hati orang lain? Dulu kamu sakiti Galuh. Kemudian kamu sakiti kekasihmu sendiri.
Sekarang kau sakiti dia. Sebenarnya maumu apa, Tantri? Loh, saya tidak mengerti maksud Kakang. Jangan pura-pura, Tantri. Jawab. Apa maumu sebenarnya? Kamu ingat, saya hampir bunuh-bunuhan dengan Aditya juga karena ulah kamu, Tantri. Ada apa sebenarnya? Selama ini batin saya tersiksa, Kakang. Kakang selalu menolak cinta saya. Selama ini hanya saya yang menderita. Sementara Kakang selalu berbahagia. Saya tidak bisa terima, Kakang. Saya akan selalu mengganggu Kakang. Supaya kita sama-sama menderita, Kakang. Sama-sama menderita. Tantri, bukankah persoalan kita sudah selesai? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan, Tantri. Lalu kamu berjanji tidak akan mengganggu hubunganku dengan Galuh. Sementara kamu bahagia bersama Aditya. Saya tersiksa karena telah menipu Kakang Aditya, Kakang. Dia sangat mencintai saya. Sementara bagi saya, dia hanya pelarian dari cinta sejati saya kepada Kakang. Itu bohong. Bohong, Tantri. Aku tahu kamu sangat mencintai Aditya. Kamu bahkan menyusul Aditya sampai ke Pulau Kura-Kura, iya kan? Tapi setelah Galuh tewas, pikiranmu kembali seperti semula. Kamu berusaha untuk memperoleh cintaku. Itu sia-sia, Tantri. Itu sia-sia. Tantri, kamu tega selalu menyakiti saya. Padahal saya sangat menyayangi kamu. Sayang seorang kakak kepada adiknya. Kalau begitu, beri saya kesempatan untuk mencintai Ratri. Jangan terus-menerus mengganggu saya, ya? Kang, maafkan saya, Kang. Tantri. Ratri, maafkan kelakuan Tantri tadi. Sungguh, saya... Tidak apa-apa, Kakang. Saya sudah mendengar semua pembicaraan Kakang dengan dia. Saya... saya takut kamu kembali salah paham seperti kemarin. Kasihan anak itu. Saya bisa merasakan bagaimana sakitnya cinta pertama yang ditolak. Kamu tidak marah kepada dia, kan? Ayo. Tidak, Kakang. Kalau sesudah kejadian tadi dia masih juga menggoda Kakang, terpaksa saya selesaikan secara pendekar. Sebab artinya dia sudah melecehkan saya.
Ayo. Apa yang dikatakan Tuan Suliwa itu benar, Nini? Kasihan nanti Tuan Aditya yang sangat mencintai Nini harus mengalami kekecewaan. Lelaki itu kalau cintanya tidak diterima, sepertinya pengen mati cepet-cepet. Hati ini rasanya rungsang. Kamu pikir perempuan tidak, Ngoh? Sama, Bongo. Bahkan rasanya bukan hanya ingin mati saja, tapi ingin siapa saja. Dulu itu Nini sudah bisa sayang-sayangan sama Tuan Aditya. Kok sekarang kumat lagi mau mencintai Tuan Suliwa? Piye to, aduh payah kuwi. Saya memang... Apakah mungkin dia kesasar? Atau jangan-jangan mendapat mara bahaya? Dari jagat saksana ke Kalinggapura memang cukup melingkar. Dan jalannya membingungkan. Saya yakin dia tidak akan kesasar, karena dia sangat hafal jalan dan mampu membaca bintang. Ya, sebagai orang laut, dia punya kelebihan bisa membaca arah. Atau mungkin punya tujuan lain. Jangan-jangan Kemalwapati, negeri yang paling dekat dengan Jagat Saksana dan Kalinggapura adalah Malopati. Tapi mau menemui siapa dia? Angling Dharma. Angling. Bangunlah Angling Dharma. Bangunlah. Aku akan membantumu menghilangkan semua teluh yang mengganggu istanamu. Keluar. Temui aku di halaman samping. Di sini Angling Dharma. Kamu masih ingat saya, Sang Prabu? Kamu yang telah menyiksa aku di reruntuhan Candi Tua dalam sebuah goa. Mau apa kamu sebenarnya? Aku hanya menginginkan Angling Dharma, tapi dengan cara pelan-pelan. Aku ingin menyiksa pikiran dan batinmu hingga rakyatmu enggan kau perintah, karena tidak ada seorang manusia pun yang mau diperintah oleh orang gila. Kenapa? Apa sebenarnya kesalahanku kepadamu? Banyak sekali, Raja.
Aku adalah perwujudan dendam dari ratusan pendekar yang telah engkau kalahkan. Dan aku adalah kumpulan kemarahan dan kekecewaan musuh-musuhmu, baik yang telah mati maupun yang masih hidup. Bukankah kalah menang di dalam pertarungan itu hal yang biasa? Tidak. Kalah itu pahit, Angrik Dharma. Maka akan kubuat kumpulan kepahitan itu akan menyiksa hidupmu. Kanda Prabu, minum dulu tehnya. Iya, minum. Iya. Apalagi suamiku. Thank you.
apa lagi Dinda Dewi? Dia seperti hilang ingatan. Waktu saya sapa, beliau malah bingung, bahkan seolah-olah dia tidak mengenali dirinya sendiri. Apalagi yang mengganggu beliau, Liwa? Mungkin ada yang menculik pikiran dan kesadaran beliau, Gusti Patih. Iya. Menculik pikiran? Iya. Hamba pernah mendengar tentang ilmu hitam yang mampu melakukan kejahatan seperti itu. Jangan-jangan orang yang sama yang telah meneluh Dinda Prabu Angling Dharma. Sangat mungkin, Gusti Patih. Kalian sudah kenyang. Sekarang kalian boleh pergi. Jaga raja itu, jangan sampai kabur. Asmala, mereka berhasil. Pikiran raja itu sudah ditawan dalam goa kayu. Di mana itu? Nyai bisa melihatnya nanti kalau memakai minyak rasa-rasa. Wah, jadi bagaimana dengan Angling Dharma, Kasmala? Wadaknya tetap seperti orang sehat. Oh. Tapi dia tidak memiliki pikiran. Bahkan untuk memakai bajunya sendiri pun dia tidak bisa. Kalau benar yang kamu katakan, berarti kamu benar-benar luar biasa, Kasmala. Bagaimana jadinya sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang tidak punya pikiran? Tapi bagaimana mungkin? Sepertinya Nyai kurang yakin. Keyakinanku akan sempurna kalau kau mengajak aku ke Gua Kayu Wangi. Bagaimana kakang mau minta bimbingan kalau bopo kakang sudah jadi kuburan? Saya mau bersemedi di tempat itu, Ratri. Kami biasa bertemu di alam batin. Tapi akhir-akhir ini agak sulit saya menjumpai bopo dari tempat ini. Hehehehe. Jadi saya tidak perlu ikut, Tuhan. Mo, biasanya kemanapun saya pergi, kamu selalu minta diajak, Mo. Oh, apa karena ada Woro Mondi, maka maunya tetap di rumah saja? Bongo. Mau jadi apa kamu? Ya, kalau memang tidak terlalu penting, buat apa saya harus ikut? Kecuali kalau benar-benar Tuan membutuhkan bantuan saya.
Ya, dengan ikhlas Woromondi saya tinggal. Kok ditinggal? Cari Woromondi lain. Tapi Woromondi yang satu ini, kalau tuan tahu, wah, badannya be-be-be-be. Apanya itu? Pinggulnya itu lo tuan, wah, bagus. Masih jauh kas ngalah. Sebentar lagi. Nah, itu dia tempatnya. Oleskan minyak rasa-rasa ini di pelupuk mata Nyai. Ayo Nyai. Goa kayu wangi ini, pikiran Angling Dharma dibelenggu. Ayo masuk Nyai. Nyai bisa melihat bagaimana keadaan pikiran Angling Dharma saat ini. Ayo. Ayo. Siluman dan jin berkayangan suka berada di tempat ini. Mari silakan masuknya. Linglung.
kau pasti akan diusir dari istanamu, Raja. Karena mana ada orang yang berhak memerintah sebuah negara, ngerti? Kenapa kamu lakukan ini kepadaku, Durgandini? Kenapa? Karena kamu adalah musuhku. Selama ini kamu selalu membenci aku. Kamu tidak akan mampu Angling Dharma, karena kamu hanyalah pikiran yang tidak memiliki daya kekuatan. Kekuatan dan kesaktianmu tertinggal dalam wadahmu. Tapi tubuhmu tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak memiliki pikiran yang mampu memerintahkannya. Kamu akan tersiksa seumur hidup, Angling Dharma. Dan ini jauh lebih menyakitkan dari luka akibat rengka gunungku yang pernah kau alami. Saya bisa menghubungi Bopo. Ternyata kehidupan di luar jauh lebih menyesakkan, Bopo. Tapi saya senang saya masih bisa menolong orang, Bopo. Dan ada yang membuat saya jauh lebih merasa hidup, karena saya bisa menghilangkan
dan melawan kejahatan yang merugikan umat manusia, Bopo. Bukankah Bopo menyuruh saya untuk melakukan hal itu? Ini saya belum bisa melupakan Kakang Suliwa. Dia telah merubah cara hidup saya yang liar. Karena saya dibesarkan oleh manusia-manusia yang kasar dan kehidupan yang keras. Saya benar-benar jatuh hati kepadanya. Meski harus melihat kepahitan bahwa Kakang Suliwa sudah mempunyai kekasih, Galuh Parwati. Lalu kamu menjadi kekasih Aditya? Sebenarnya Kakang Aditya dan saya mempunyai masalah yang sama. Maksud kamu? Cinta pertama Kakang Aditya adalah Nini Galuh. Karena Nini Galuh sudah mempunyai kekasih, maka Kakang Aditya mundur. Lalu dua manusia yang kecewa karena tertolak cintanya berusaha menutupi kepahitan hidupnya masing-masing. Kami memang berpasangan, tapi ya, tanpa cinta. Suliwa, Bopo tidak menguasai ilmu itu. Ilmu mencuri pikiran adalah bagian tertinggi dari ilmu sihir yang datang dari tanah Hindustan. Sangat sulit untuk mampu melacak, apalagi melawannya. Mungkin Bopo pernah punya kawan yang mengerti tentang seluk-beluk ilmu itu. Tidak ada, anakku. Kalau yang pernah mengalami hal seperti itu memang ada. Dia tidak sadar selama 3 pekan karena pikiran dan kesadarannya hilang. Siapa Bopo? Pergilah kamu mencari orang yang bernama Empu Rangga. Mungkin dia akan bisa memberimu jalan untuk menyelamatkan sahabatmu itu. Dia diam di hutan Rani. Berangkatlah sekarang juga. Terima kasih, Bopo. Alasan? Di mana ya? Matanya Durga Dini, kuliti kepalanya. Ganda Prabu, kenapa lagi Ganda? Aku ingin mencicipi gurihnya otak seorang raja. Congkel dulu matanya Durga Dini. Ganda Prabu, kenapa? Ah!
dalam benak kudurkan ini. Aku ingin pikiran angin Dharma ini ke sekolah. Sungguh sangat lucu. Sebuah negara dipimpin oleh raja yang tidak punya pikiran. Nurgandini, pikiran itu tidak akan bisa mati. Dia itu menyatu dengan Sukma, yang juga tidak akan mati meskipun raganya telah mati. Dia akan berpindah ke alam lain dalam kehidupan yang berbeda. Kanda. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, Gandhi? Biarkan pikirannya tetap tidak tawan di sini. Badaknya kita berarti dia tanpa merasa sakit. Bukankah semua rasa dikendalikan oleh pikiran? Benar dia. Nyai benar. Semua rasa memang dikendalikan oleh pikiran. Bahagia, sakit, sedih, segar, manis dan sebagainya. Seseorang tidak akan pernah merasakan apapun ketika hilang pikiran. Karena hilang pikiran berarti hilang kesadaran. Wah, yang ini aku tidak suka. Aku ingin angin Dharma dengan rasa sakit yang sangat. Aku ingin melihatnya menderita. Apa yang Nyai lakukan tadi sudah sangat menyiksa dan menyakiti angin Dharma, meskipun tubuhnya tidak menderita apa-apa. Aku ingin kedua-duanya, Kasmala. Kepuasan secara paripurna. Menyiksa raja itu secara utuh, tubuh dan pikirannya. Katrang Roh. Iya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan guru.
Sebaiknya kita laporkan saja pada guru kita. Ayo. Ya. Tandri? Kakak? Kakak? Saya menyusul kamu ke Kalingapura. Malah ada di sini. Saya kesasar, Kakak. Jadi, saya putuskan untuk ke Maluwapati. Kalau dari Maluwapati, saya hafal. Oh. Apa bukan karena ada Suliwa? Kenapa sih Kakang selalu bicara begitu? Loh, memang ada yang salah dengan kata-kataku? Selama ini kita bisa tinggal di Maluwapati karena ada Suliwa. Karena dia yang punya hubungan dekat dengan Gusti Prabu. Iya, tapi yang Kakang katakan tadi adalah sikap curiga. Bahwa saya memang sengaja selingkuh dengan Kakang Suliwa. Itu kamu yang mengatakan, bukan saya. Tapi hati Kakang bicara begitu. Woi! Aduh, aduh, ini orang kalau bertemu kok langsung saja bertengkar. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih menarik selain bertengkar? Buat niru saya ini loh. Saya tidak pernah bertengkar sekalipun dengan Nimas Woromondi. Iya tadi Ajeng? Iya, cuma 4 kali. Loh. Itu tidak termasuk bertengkar toh, Ajeng. Itu kan hanya salah paham, salah pengertian. Tengok. Pertengkaran itu selalu diawali karena kesalahpahaman. Iya, dan kecemburuan yang membabi buta. Membabi buta apa? Ya membabi buta seperti Kakang. Mengada-ada saja. Cemburuan. Sudah tuan ini. Malu dilihat orang, apalagi dilihat kuda. Iya, kuda. Ya, ya. Kuda. Sudah.